Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama dengan channel Eagle Cara-Cara. Pada video kali ini kita akan memvideokan cara menyambung kerangka greenhouse. Ini mas, bisa kita lihat bersama ya mas, greenhouse-nya mas. Ini yang kita fungsikan sebagai teras ya mas. Nah ini kebetulan kena angin itu patah mas. Ini kerangkanya kan terbuat dari bolu mas atau baja ringan. Nah ini bagaimana caranya menyambung ini tanpa harus membongkar plastik ini atau greenhouse ini secara keseluruhan. Bagaimana caranya? Simak terus videonya. Jadi langkah-langkahnya untuk menyambung kerangka greenhouse yang patah tadi ya, yang kena angin, yang bahannya adalah tadi ya mas, seperti ini ya kerangkanya tadi, yang ini tadi kebetulan patah. Nah ini cara menyambungnya. Yang pertama kita harus menyiapkan ini ya mas, ada pipa PVC. Ini ukuran 1 in atau 1 dem. Ini pipa banyu ya. Nah ini dawane kurang lebih 25 cm atau 30 cm juga enggak apa-apa ya. Langkah selanjutnya, ini kita akan panaskan ya mas. Nanti kita akan ini masukkan ya, untuk membentuk pipa ini agar mengikuti bentuk kotak atau hollow ini ya. Nah ini ya, sudah mulai lunak. Kita akan masukkan hollownya. Kita panaskan lagi sampai semuanya masuk. Ya, sudah hampir masuk semua. Nah, ini sudah masuk semua, mas. Sekarang kita rapikan dulu. Kita rapikan ya, satu sisinya. Kita tekan. Halus ya, mas. Ini kita lanjutkan di sisi yang sebelahnya. Tunggu sebentar. Kita cabut mas. Kita tunggu. Masih panas mas. Ini kalau dirasa masih menggembung, ini bisa dimasukkan lagi. Ini kan mengkok masih mau bentuknya berubah. Ini kita nyabutnya nanti kalau udah dingin ya. Biar dingin dulu. Masih panas. Hulunya juga ikut panas ya. Biar cepat dingin, kita dinginkan pakai air. Cabut mas. Ya, hasilnya. Ini nanti kita akan fungsikan untuk menyambung. Ini ya, bisa kita lihat dulu bentuknya menjadi mirip ya dengan holo yang akan kita sambung. Nah ini nanti bisa difungsikan untuk menyambung ya. Nah nanti caranya seperti ini. Nanti kita akan sambung greenhouse yang ada di teras tadi ya, yang patah, dengan metode seperti ini. Kita lanjutkan. Jadi ini ya, ini kita akan sambung ya mas, yang patah tadi. Ini kita lepas dulu mas, penyangga mas, yang kemarin kita pasang secara darurat mas. Ini pakai tis ya, tisnya dilepas saja. Bisa dilihat nih mas, wah patah nih mas. Kita lepas dulu beberapa bagian ya, hanya beberapa bagian, nggak usah, tidak perlu keseluruhan. Ini ya,
ini kan ditali dengan kawat. Ini kita lepas dulu mas kawatnya mas. Nanti kita ganti ya. Ya, udah kita lepas kawatnya. Ini kita rapikan dulu mas yang patahnya. Biar nanti masuknya pralon tuh mudah. Pakai tang lancip ya, biar mudah ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi ini setelah kita rapikan ya mas, ini udah kita rapikan. Setelah itu ini ya, tadi yang sambungan kita buat, kita masukkan ya. Alhamdulillah. Jadi seperti ini ya mas, ini tinggal ditali aja. Kita lanjutkan. Ini tadi kawat kita ganti tes aja ya mas, dan gampang. Coba mas dia dari depan mas. Dah lurus belum mas? Wah sudah ya. Nanti tinggal kita ini ya, kita kembalikan lagi plastiknya ya. Oke, demikian tadi cara menyambung hulu ya untuk kerangka greenhouse. Demikian, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.